Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Berdiri saya di sini ingin membacakan pertanyaan daripada jemaah yang nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Tuan Guru Mulia kita, Buya Kiai Haji Sulaiman Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ini selalu dalam pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Pak Kiai mengenai masalah lahat yang ada di dalam kubur. Saya pernah mendengar ada suatu perkataan seseorang yang mengatakan kalau lahat itu bukan di tembok bagian bawah arah kiblat, tapi melainkan ada di paling bawah permukaan, sehingga orang tersebut menyerahi dan menyuruh untuk ngaji lagi. Bagi orang yang mempunyai paham bahwasannya lahat itu ada di tembok paling bawah arah kiblat, jadi yang secara menggali kuburannya gimana Pak Kiai menurut Imam Mahjab Syafi'i? Terima kasih. Cara kita menguburkan itu ada dua cara di dalam madhab kita Syafi'i. Yang pertama, adat yang namanya lahat. Yang pertama, adat yang namanya lahat. Yang kedua, adat yang namanya syak. Lahat lebih afdol daripada syak untuk tanah yang kokoh, tanah yang keras, yang tidak gembur. Kemudian kalau tanahnya gembur, maka yang paling afdol adalah syak. Nah, bagaimana itu lahat, bagaimana itu syak? Ini saya perlu papan tulis. Masalah ini pun saya punya tulisan kitab ya, tentang masalah lahat dan tentang masalah syak. Kitab saya ambil mana ada. Saya punya kitab yang namanya Al-Fahmus Shahih fi Aqwalil Ulama Syafi'iyah wa ghairiha fi Mas'alatil Lahat wasyak. Ini ya, kumpulan pendapat-pendapat ulama Syafi'i ya, komentar-komentar ulama Syafi'i tentang masalah lahat dan syak dalam mazhab Syafi'i, dan juga ada mazhab yang lain. Setelah saya tulis ya, dan saya kutip, setelah saya kutip banyak ulama, ternyata bahwasannya para ulama sepakat bahwasannya dalam mazhab Syafi'i yang namanya lahat yaitu digali di tembok bawah sebelah kiblat, bukan adanya di bawah. Seperti yang sangat jelas saya bacakan di sini. Kalau pengen ada yang memiliki kitab ini silakan beli di toko ya. Persediaan terbatas. Ya, sangat jelas sekali di sini al-lahatu ya. Huwa hufratun fil jidaril kibli lil qabli minal asfari. Lahat adalah
galian yang ada di tembok. Yang namanya tembok mana? Di tembok Filjidaril Kibli yang ada di bangsa kiblat, arah kiblat maksudnya. Minal Asfari yang ada di paling bawah. Ini rata-rata beliau di sini pendapatnya begini semua. Masya Allah. Ada redaksi lain. Al-lahdu tajwifun yuftahu fil jidalil kibrilil kubri. Lahat adalah ya, perunggaan. Kalau bahasa kita pencolakan. Ya, yang dibuka fil jidari di tembok. Yang dibuka di tembok al-kibli yang bangsa kiblat. Oh, bangsa kiblat. Lu ngaji mau guru gitu. Wah, kan. Ya. Ya nisbatnya. Maksudnya yang ada di arah kiblat lil qabri bagiku. Jelas kan? Jelas banget. Ntar saya gambarkan. Nah, kemudian untuk lahat adalah untuk syak. Tadi kan lahat syak. Wasyaku ayu farok wasalahu kana hari. Syak itu yaitu digali di tengahnya seperti sunnah. Jadi tengah-tengah. Tadi saya sudah katakan, terangkan mana yang lebih afdal antara lahat dan syak. Gambarannya lihat. Biar lebih jelas. Di sini saya taruh juga ada gambaran di sini, ya. Ini jelas banget, Pak. Ya, ini jelas banget. Ini lahat. Ya, ini lahat. Ya. Lahat. Ini lahat. Bisa diperlihatkan, ya. Ya, ini lahat. Tumaitnya ada di bawah. Nah, ini syak. Ya. Gambarkan perhatiin, ya. Ini adalah atas tubuh, ya. Ini atas tubuh. Ini atas tubuh. Ini lubang. Enak kibat, mama. Ya. Ini enak kibat. Nih.
Ini yang namanya lahat. Artinya di sini lahat. Jadi coak kalau bahasa kita tadi bahasanya tajwifun. Iya. Besarnya ini bergantung besarnya orang. Orang yang gede, orang yang kecil ya kecil. Iya. Gitu. Ya. Kemudian ini yang namanya kiblat, apa yang namanya syak. Adanya di tengah. Tadi saya katakan ya, ini yang namanya lahat. Lahat. Lebih afdol apabila tanahnya keras, tanahnya kokoh. Ya, kenapa? Sebab ketika digali di bawahnya, ketika dia kokoh maka tidak runtuh. Itu logikanya. Itu logikanya. Nah, yang syak itu lebih afdal kalau tanahnya gembur. Nah, pasir gembur dah pokoknya, rontok. Nah, iya. Sebab kalau ini tanahnya tanda gembur, digali di sini rontok di sini. Rontok. Maka ini terbantahkan pendapat yang mengatakan yang namanya lahat itu di sini, kata mereka. Kata mereka yang namanya lahat adanya di sini. Kata mereka adanya nih, ya, di sini di bawah sini. Bagaimana tulisannya? Umpama. Umpama ini panjang, ini aja lah. Umpama ini panjang. Panjang ya. Yang bilang yang namanya kiblat, yang namanya apa namanya lahat itu digali di bawah di sini. Ya. Itu salah ya. Salah. Ada orang mengatakan begitu, di bawahnya di dalam sini. Digali. Ini kan kuburnya. Kita berikan catatan sini aja. Umpama ya, umpama 5 menit panjang kuburan. Atau lebih enak jauh menggambar ya. Umpama susah deh begini, saya susah juga nih. Saya nggak pandai menggambar. Umpama ini kuburan nih, dalam kuburan, ya, dalam kuburan, ini temboknya, ya, dia bilang di, yang namanya lahat dibilang digali di bawah sininya, ya, ini tadi pertanyaan begitu kan, ini umpama kuburan temboknya ini tembok,
dibilang digalinya di bawahnya. Umpama ini bawah kuburan, ini bawah kuburan, dia bilang digali di sininya nih. Itu tidak benar, tidak tepat. Yang benar adalah yang seperti ini, sesuai apa yang dikatakan oleh para ulama. Maka oleh karena itu, janganlah kita cepat-cepat menyalahkan orang, apalagi yang ngerjain para ulama. Karena ilmu itu luas, apalagi sampai menyalahkan kita yang salah. Demikian. Paham semua? Nabi memberikan itu kalau yang lahat, lahat. Kalau keras lahat. Kalau kumur, sang. Ini karena itu ada orang yang bilangin begitu, jangan lupa. Ini sebenarnya. Karena kita kan tidak pilihan. Iya, nah itu, nah. Sama juga ini juga maksud setelah ini kan orang yang kaya yang menjelaskan biasanya kan turun pancet dari samping ini lebih bawahnya, dari bagi karena suatu itu hasil protes itu caranya dari yang maksud itu. Iya, itu di dalam macam kita yang benar yang tadi yang kita dari para guru ini. Dari para guru. Ya, para guru. Tapi ada pendapat lain yang boleh juga. Ada kita juga. Nah, ada. Jadi kita saya ini ada dua. Saya ada sapi. Iya. Ada dua pendapat. Tapi yang masuk di kita para guru. Para guru. Para guru. Mari para guru mungkin dan mau. Tapi ada pendapat yang lain boleh dari. Nah, kalau masalah tinggi, kita jangan cepat-cepat nyalain orang, apalagi yang ngerjain kiai, apalagi orang banyak, jangan. Boleh jadi kita yang salah.